Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi di channel Pendekar Lupa Pulang. Hari ini saya berada di Jalan Kuto Arjo Mbruno yang ada di Desa Sukoharjo, Kecamatan Kuto Arjo, Kabupaten Purworejo. Di samping kanan kiri ini ada area persawahan ya, dan nanti itu di depan ada Gunung Tugel. Nanti kita melewati Gunung Tugel yang ada di Kuto Arjo. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung di channel saya. Selamat menonton, semoga videonya bermanfaat dan juga bisa menghibur teman-teman semua. Untuk video ini saya ambil ini hari Minggu tanggal 11 September 2022. Ini sekitar jam 3:30 sore. Jalan Kuto Arjo Mbruno ini merupakan jalan alternatif ya untuk menuju ke Kecamatan Kemiri, Kecamatan Mbruno, dan juga ke Kabupaten Wonosobo. Saat ini saya jalan ke arah selatan ya, ini ke arah Kuto Arjo. Sedangkan untuk arah sebaliknya ini arah yang menuju ke Kecamatan Kemiri dan juga Mbruno. Sekarang kita sedang melewati Gunung Tugel ya. Ini saya sudah lama sekali nggak lewat sini. Jalannya agak naik dan berkelok-kelok. Di sebelah kiri ada gapura menuju ke perumahan Argo Peni. Di depan ada pertigaan, ini kalau ke kanan arah menuju ke Puskesmas Kuto Arjo dan juga menuju ke Pasar Kuto Arjo. Kita jalan lurus terus, kita melewati Jalan Letjen Esparman. Nah, di depan ada perempatan, kalau ke kiri ini arah menuju ke SMA Negeri 2 Purworejo, sedangkan yang arah ke kanan tadi itu arah menuju ke Politeknik Sawonggalih Aji Kuto Arjo. Ada jalan belok ke kanan, itu jalan menuju ke alun-alun Kuto Arjo. Sekarang kita sampai di Jalan Nasional. Ini kalau ke kanan itu arah menuju ke alun-alun Kuto Arjo dan juga Kabupaten Kebumen, sedangkan yang ke kiri ini arah menuju ke Kota Purworejo.
Untuk menuju ke alun-alun Purworejo, kalau dari sini ke arah timur ini sekitar kurang lebih setengah jaman ya, kita sampai di alun-alun Purworejo. Di depan ada jembatan yang ada di Sungai Jali. Kita melewati jembatan yang lama ya. Untuk jembatan yang baru itu yang di sebelah kanan. Terlihat ini suasana lalu lintas di Jalan Nasional hari ini ramai dan sangat lancar sekali. Dan untuk kondisi jalannya ini sangat bagus sekali dan halus karena aspalnya ini belum lama diperbaiki ya. Di depan ada jalan belok ke kiri, itu jalan menuju ke pabrik Sampoerna. Oke teman-teman, mungkin ini dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.